Sabone, selamatkan anakmu. Clarissa, Clarissa, jangan, Clarissa, jangan, pas, jangan, jangan. Jahanam kau buta. Tunjukkan kehebatanmu buta. Kau ingat, kuil ini berbau penipuan dan maksiat. Selesaikan jenazah Dewi Ula-Ula dan pendeta palsu itu. Membiarkan kakak dalam keadaan seperti tadi. Tapi semuanya sudah berlalu. Aku akan mohon diri darimu. Masih banyak tanggung jawab yang harus kuselesaikan, Nariza. Tidak. Nariza. Ayah, jangan biarkan Kak Bada meninggalkan kami, Ayah. Maafkan kami, Labone. Suasana negerimu merapukan hati dan perasaan siapapun, tidak terkecuali putrimu. Kau datang dengan luka di tubuhmu. Sekarang kau akan pergi dengan meninggalkan luka di dasar kalbu putriku. Sudah nasi putih harus menjadi buah. Di tengah gugurnya daun-daun dan kelopak bunganya, Labone. Terima kasih. Selamat tinggal untuk kalian. Jangan. Jangan biarkan dia pergi meninggalkan kami, Ayah. Jangan tinggalkan kami, Kak. Jangan. Nariza. Sadar kau. Sadarlah kau. Ayah. Kau adalah anak kepala negeri ini. Kuatkan hatimu. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kita semua, nak. Jangan lagi bebani langkahnya dengan air mata. Selamat jalan, Barda.
Sudahlah anakku. Hari sudah hampir subuh. Percayalah, nak. Hari pun ada siang dan malamnya. Segalanya dalam hidup ini ada batasnya. Begitupun kepedihanmu. Mari. Biarkanlah air mataku menghabiskan kepiluanku dulu, Ayah. Ayah tidurlah lebih dulu. Hindarkanlah ujung tongkat saktiku dari mereka yang tidak berdosa. Bukan maksudku untuk menodai tempat pemujaan itu dengan darah dan api. Tapi hamba tak rela bila tempat itu bergelimang keonaran dan kemunafikan. Harus berada di tempat sunyi ini, Narissa. Dari mana kakak tahu aku mengikutimu? Narissa, aku menyesal. Nasib telah membawaku ke negerimu ini. Aku tidak menyesal karena harus berhadapan dengan pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Namun aku jadi prihatin karena aku telah menimbulkan badai di lubuk hatimu yang tulus. Aku khawatir kakak akan pergi meninggalkan aku. Selama ini aku tak pernah tahu kemana aku harus pergi. Yang ku tahu hanyalah apa yang harus kulakukan. Membasmi ketidakadilan. Apakah adil rasanya bila hati seseorang hancur karena kakak punahkan harapannya? Bawalah aku, kak, kemanapun kakak pergi. Atau kakak tetap tinggal di sini bersama kami. Kau pun telah berlaku tak adil padaku, Narissa. Mengapa? Seperti juga aku. Kau pun telah menimbun keresahan dalam hatiku. Kak, katakanlah. Katakanlah. Kakak tak akan pergi meninggalkan aku. Baiklah, Narissa. Tapi cadar pagi telah meremang. Hari baru telah datang. Dan dengan takdir yang baru bagi kita hari ini. Marilah. Ampun, tuanku. Putri Narissa, kami temukan bersama pendekar buta. Ah, tidak mungkin. Barda,
Kau urungkan niatmu meninggalkan negeri ini? Aku seolah mimpi, Ayah. Langkahku membawa aku ke Bukit Hutan Bambu. Dan ternyata Kak Barda berada di sana. Barda, kau benar-benar membingungkan kami. Aku sudah mengundang semua tua-tua negeri untuk mengadakan rapat besok malam. Untuk upacara pemakaman jenazah Radina dan pendeta palsu itu? Ya. Ya, soal itu juga. Terus terang, Kak, Ayah sedang bingung mencari orang yang dapat diangkat untuk menggantikan Kakak. Bukan aku, Barda, tapi tua-tua negeri ini. Mereka yakin apa yang telah kau selesaikan di sini bukanlah akhir dari sebuah masalah, melainkan awal dari suatu petaka yang baru. Amanat itu sudah lebih dulu sampai padaku, Labone. Pindahkan kedua jenazah itu dari kuil. Taruh mereka di dekat tempat rapat besok malam. Apa maksudmu? Besok justru kami akan melakukan upacara pemakaman itu. Itu sama artinya dengan menangkap ular pada ekornya. Sedangkan kepalanya bebas memagut tengkukmu, Labone. Manusia aneh. Barda, jadilah pemimpin di negeri ini. Kami membutuhkan pahlawan seperti kau. Negeri ini tidak membutuhkan seorang pahlawan cor apapun juga, Labone. Yang diperlukan adalah kesadaran dari mereka yang merasa memiliki negeri ini. Narissa, tolonglah Ayah. Bujuklah dia. Kekerasan hatinya mahkota negeri kita ini. Seorang diri kemari, Narissa. Waktu kecil, aku sering main-main di sini. Tentu tempat ini indah, bukan, Narissa? Ya, matahari terbenam di sana. Sedangkan bulan terbit dari bukit sana. Lihatlah, Kak. Mengapa tiba-tiba nafasmu jadi sendu? Ingin rasanya mataku kuberikan untuk Kakak. Tak patut orang seperti Kakak hidup dalam kegelapan. Yang terjangkau oleh mata tak mungkin sedalam apa yang dapat kau hayati dengan hatimu. Apa yang dapat Kakak resapi dari laut lepas yang terbentang di hadapan Kakak dan matahari yang terbenam di sampingnya serta bulan terbit dari bukit sana? Keindahan yang kau tuturkan tak seindah kemerduan kata-katamu, Narissa. Seumur hidupku, baru pernah aku rasakan senja seindah ini. Kuharap, jangan pernah Kakak berpikir untuk pergi jauh dari semua kebahagiaan ini. Narissa, bagi usiamu semuda ini, beribu senja dan malam purnama akan menjadi milikmu.
tapi bukan dari pengembara seperti aku. Tidak, tidak, tidak semestinya kakak berkata begitu. Cepat, Bode. Katil untuk Radina dan pendeta palsu itu harus selesai sebelum matahari mendahului kita. Baik, Man. Karena mereka orang-orang murtad. Aku mau mengumpulkan tua-tua negeri. Labone memerlukan mereka. Latonggas, benarkah jenazah Dewi Radina dan pendekar palsu itu akan dibuang ke dalam kawah? Ya, supaya mudah larut ke dalam perut bumi. Riza, kau yakin ayahmu tidak salah pilih menentukan pendekar buta itu untuk jadi pahlawan negeri kita ini? Hanya para dewa yang tidak pernah berbuat kekeliruan. Narisa, kekeliruan ayahmu dalam menentukan nasib negeri ini akan membawa kita dari mulut harimau ke mulut buaya. Untuk itu, ayahku mengundang bapak-bapak agar negeri ini tidak menjadi sarang binatang buas. Aku tidak ingin menjadi penentang jalan pikiran ayahmu, Narisa. Tapi yang jelas, pemuda buta itu adalah seorang pendatang, orang asing. Aku jadi ragu akan itikad baiknya buat jadi pahlawan di negeri kita ini.
Dalam banyak hal, kau serba hati-hati. Aku jadi bertambah kagum pada sikapmu, Latongga. Narissa, sepatutnya Latongga yang kita pilih. Bukan pendekar buta itu. Iya, di negeri kita ini perlu seorang pemimpin dari generasi muda seperti Latongga. Betul, Narissa. Mengapa tidak kau saja, Latongga? Benar. Ayahnya bekas panglima negeri ini. Semua tahu kehebatan mendiang bapaknya di masa lalu, Narissa. Dan ibunya masih saudara sepupu dengan istriku. Darah kepemimpinan dan semangat juang ayahnya almarhum pasti mengalir pada tubuhnya. Hidup! 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 Labone, jangan hiraukan mereka yang mabuk kepemimpinan. Aku tak pernah ingin untuk jadi pahlawan negeri ini. Walaupun derap kematian kian mendekat ke ambang pintu rumahmu. Ya. Usia bukanlah ukuran. Mereka menghendaki Latongga untuk jadi pahlawan negeri ini. Apakah yang diinginkan itu akan senantiasa sama dengan yang kita harapkan? Kudengar di negeri ini suara terbanyak yang menentukan. Dan yang terbanyak adalah yang menderita. Yang menderita adalah yang tertekan. Dan penderitaan tak mungkin melahirkan satu kejujuran. Bahkan kemantapan usia luntur karenanya. Hoi! Pemimpin-pemimpin negeri tolol yang konyol. Kalian sok tahu segala hal. Tenang. Harus kerbau bersuara kambing. Tampakkan dirimu kalau kau mampu menghadapi aku. Kaulah kerbau yang tak bertanduk, Labone. Ditarik ke kiri, ke kanan, ke dalam jurang pun kau nurut. Apalagi yang kau kehendaki, Tarok? Lakukan upacara kedua jenazah itu dengan baik. Sebelum kabut pagi lenyap dari ujung rerumputan, Labone. Pasukan Katil.
Tritawa Dewi. Kau jahanam Tarub. Kau yang menyesatkan adikku Radina. Kau yang membujuk dia menjadi penari di kuil. Tunggu Tritawa Dewi. Tritawa, sihirku tidak mampu meluluhkan aliran darah adikmu. Terkecuali kalau kau berhasil mencuri tongkat pendekar buta itu. Pendekar buta? Ya, dialah yang membuat darah di tubuh adikmu menjadi beku, juga pendeta itu. Persetan dengan pendeta cabul yang palsu itu. Di mana pendekar buta itu kini Tarub? Sabarlah. Sebentar lagi fajar menyingsing. Sebelum kabut lenyap dari atas bumi, mereka akan mengusung adikmu dan pendeta palsu itu ke kawah. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Aku juga punya perhitungan tersendiri dengan anjing buta itu. Tritawa. Pinjam sebentar untuk memulihkan peredaran darah adikku Radina. Tempat apakah ini gerangan? Tiba-tiba muncul manusia-manusia aneh yang berilmu tinggi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik semua ini? Kau merasa aneh rupanya. Kau dapat membaca isi hati orang juga. Peredaran darahmu pun dapat kudengar dengan jelas, Barda Mandrawata, pendekar buta dari gua hantu. Rita Wadewi.
Kau tahu namaku? Asal usulmu pun aku sudah tahu. Sebenarnya kalian iblis perempuan. Untuk itukah kau kemari? Aku bukan potongan orang yang usil dengan urusan orang lain. Oh, rupanya kau sudah tidak sabaran lagi, Tuan Pendekar Buta. Kembalikan tongkatku. Ambillah olehmu sendiri. Sudah berapa kali engkau menghadapi pendekar wanita Barda Mandrawata? Tunjukkanlah kehebatanmu. Bebaskanlah aku dari siksaan iblis wanita ini. Kembalikanlah tenaga dalam pada tubuhku. Narissa. Mana Barda? Entah kemana. Ingin anakmu selamat, patuhi perintahku, Tua Bangka. Sudah waktunya kau menyerah padaku, Labone. Adikku telah menyelamatkan kau dari kutukan Dewi Ula-Ula. Sepatutnya kau berterima kasih padanya. Lepaskan, iblis! Adikku benar-benar jatuh cinta padamu. Ngaco! Ijo! Banci! Kak! Radina, Radina, kau terlalu dimanja oleh ayah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi penari kuil pun kami hanya dapat mengusap dada saja. Aturlah sendiri. Aku juga punya persoalan yang sama sepertimu. Aneh,
Tadi dia merengek-rengek meminta tongkatnya. Sekarang dia sudah lari entah kemana. Hai, kemana Latongga? Dia lari. Kurang ajar. Akan ku cari dia. Hai anak ingusan, mari ku ikat juga kau dengan tali sihirku, supaya Radina menuduh si buta yang menyembunyikan kau untuk dijodohkan dengan putri Labone ini. Mestinya kau berguru dulu pada pendekar butamu itu, kambing kecil. Kau juga perlu kugantung di lembah asap beracun monyet.